Berikut adalah hasil pertandingan di babak fase grup untuk hari yang pertama di turnamen Badminton Asia Junior Championship 2024. Tim Event, Jumat 28 Juni 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan di babak fase grup Day 1. Untuk pertandingan di grup C, tim Indonesia versus tim Filipina dengan skor 5-0 untuk keunggulan tim Indonesia. Inilah rekap selengkapnya pertandingan Indonesia versus Filipina. Di sektor tunggal putra, Bismoraya Oktara berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-19 atas wakil Filipina Jamal Rahmat Pandi. Hasil di sektor tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari juga berhasil memenangkan pertandingan dalam pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13 atas wakil Filipina Christine Rai. Untuk pertandingan ketiga di sektor ganda putra, Aselmus Brigit Freddy Prasetya Pulung Ramadan juga berhasil memenangkan pertandingan setelah mengalahkan pasangan Filipina dalam pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-17. Hasil di sektor ganda putri, Isyana Sahira Maida Rinjani Kwirana Nastin juga berhasil memenangkan pertandingan setelah mengalahkan pasangan Filipina dalam pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-13. Hasil yang terakhir di sektor ganda campuran, Taufik Adria Clary Justin Mulia berhasil memenangkan pertandingan setelah mengalahkan Jamal Mary pasangan Filipina dengan skor 24-22 dan 21-6. Berikut adalah hasil selengkapnya pertandingan. Untuk pertandingan di grup A, Thailand versus China Taipei yang dimenangkan oleh China Taipei dengan skor besar 4-1. Untuk pertandingan berikutnya di grup D, China versus Hong Kong China yang dimenangkan oleh China dengan skor besar 5-0. Hasil pertandingan di grup B, Malaysia versus Macau China yang dimenangkan oleh Malaysia dengan skor akhir 5-0.